Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara install aplikasi Dapodik versi 2021.c. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor, nah di sini telah dirilis pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2021.d pada tanggal 12 Februari. Nah, untuk download aplikasi silahkan buka berita, kemudian silahkan buka berita dari Dapodik Dasmen, kemudian buka artikel pembaharuan rilis aplikasi Dapodik, kemudian silahkan geser scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian bawah terdapat untuk langkah-langkah install aplikasi Dapodik, kemudian di sini kita klik menu tautan. Nah, maka akan secara otomatis nanti download aplikasinya. Kemudian langkah untuk install aplikasi Dapodik. Nah, pastikan aplikasi Dapodik yang Bapak Ibu gunakan yaitu sudah versi 2021.c. Karena untuk pembaharuan yang 2021.d ini adalah berupa patch. Nah, jadi kita harus install terlebih dahulu dan memastikan aplikasi Dapodik yang kita gunakan adalah versi 2021.c. Selanjutnya, tutup browser atau aplikasi Dapodik yang dibuka. Nah, selanjutnya kita buka lokasi tempat menyimpan file tempat download aplikasi Dapodik. Kemudian kita tinggal klik dua kali. Kemudian kita klik tombol lanjut. Pilih saya setuju. Kemudian klik tombol lanjut. Nah, terakhir klik tombol pasang. Nah, apabila sudah muncul pesan selesai, kita klik tombol selesai, lalu kita buka aplikasi Dapodiknya. Nah, di sini ini masih terbuka, kita masuk. Klik saya tutup. Nah, di sini di bagian atas sudah muncul versi 2021.d. Kemudian di sini muncul info untuk melakukan refresh atau clear cache browser. Nah, kita klik tombol OK. Nah, di sini sudah muncul sebenarnya. Kita tekan tombol Control dan F5 pada keyboard untuk melakukan refresh. Nah, apabila tampilan seperti yang tampak di layar monitor, di sini di bagian atas sudah muncul pesan aplikasi yang digunakan adalah versi 2021.d, maka kita sudah berhasil menginstal patch terbaru dari aplikasi Dapodik yaitu versi 2021.d. Nah, semoga tutorial ini bisa membantu dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.